RSUD Abdul Aziz Singkawang sedianya memiliki 38 bed di ruang utama isolasi COVID-19. Tidak hanya melayani pasien dari kota Singkawang saja, namun juga berasal dari sejumlah kabupaten lainnya di Kalbar. Penuhnya ruang isolasi terjadi dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Saat ini juga ada 8 pasien di ruang IGD yang antri menunggu ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi. Guna mengatasi hal ini, pihak rumah sakit kini akan mengalihfungsikan satu bangsal untuk menjadi ruang isolasi COVID-19. Dari perkembangan untuk perawatan pasien COVID di Rumah Sakit Dr. Abdul Aziz. Di Rumah Sakit Dr. Abdul Aziz memiliki ruang isolasi utama 2 buah dan berisi kurang lebih ada yang di atas itu 38 tempat tidur, 18 tempat tidur, yang di bawah bisa 20 tempat tidur. Nah, pada kondisi saat ini sedang penuh, semua kamar sudah terisi, sehingga ada antrian yang di UGD yang belum masuk ke ruang isolasi.